servis TKP langsung ke rumah user-user ini, guys. Sampai kemalaman. Begitu banyaknya servisan tadi berpindah-pindah ke rumah user orang servis. Kali ini ada TV merek Sub AV Multi System yang protect. Ini kalian bisa lihat lampu indikator nyala terang lalu redup, itu tandanya protect. Begitu banyaknya TV Sub begini, guys, emang Sub rajanya protect. Ini penampakan daripada mesinnya, tidak ada yang mencurigakan, semua nampak bagus. Tidak ada yang kembung. Namun apa yang menyebabkan TV protek, kita perlu cek. Semoga tidak sampai kesulitan nanti ya. Cukup 2 atau 3 titik saja yang perlu dicek. Oke guys, ikuti langkah trik cepat Aji untuk mendeteksi TV Sub yang protect. Ini dari jalur B plus normal 125 volt. Terus menuju ke jalur VCC isi vertikalnya 24 volt. Serentak setat, oke. Kita cek juga jalur 12 volt menuju isi 09. Lalu kita coba menuju ke VCC 180 volt, ngedrop guys. Ini ya letaknya. Kita langsung cabut saja elko-nya. Namun ini elko-nya masih bagus, fisiknya oke. Tidak tahu apakah kapasitasnya sudah melemah. Kita perlu ganti, guys. Ini 47 mikro 250 volt. Kayaknya Aji yang punya 250 volt 33 mikro sudah cukup untuk membangkitkan tegangan 180 voltnya. Itu ya guys cara mengatasi TV Sub yang protek. Cukup dimana kita tahu saat TV setat, kita ukur tegangannya. Ini setelah pergantian langsung oke, guys. Oke, semoga sedikit membantu dan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Mohon maaf, Aji kurang gak enak badan hari ini membagikan tutorial buat kalian.